Halo rekan-rekan semua, sahabat Dev. Hari ini gimana kabarnya? Sudah klik resep BTCS-nya? Sudah belum? Kalau belum, segera diklik ya. Sambil minum kopi, sambil nonton konten video ini sampai habis. Jangan di skip-skip ya, karena bisa jadi informasi yang saya sampaikan ini mungkin bisa menambah imun Anda semua para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ini aplikasi yang cus gandos ya. Pokoknya kalau nggak bahas aplikasi ini kurang seru deh rasanya. Ada yang kurang rasanya ya, ada yang kurang bagi saya loh ya. Nggak tahu kalau bagi Anda yang kalau memang sudah apa ya, Satoshi lagi, ya udah maaf ya rekan-rekan. Ini yang tidak suka dengan pembahasan aplikasi ini ya di skip aja. Bisa nonton konten video yang lainnya ya, yang judulnya mungkin Go Network atau apapun yang pada saat itu saya bahas ya, silakan nonton. Kalau ini memang nggak minat, nggak usah didengarkan. Tapi bagi seluruh rekan-rekan yang masih semangatnya tambah, semangatnya maknyos, ya bisalah nonton video ini juga. Kenapa? Informasi-informasi yang saya berikan kepada Anda tidak ngarang ya, tidak ngarang. Saya tidak ngarang. Saya mendapatkan informasinya kalau nggak di white paper ya di sosmed yang bernama Satoshi BTCS. Sosmed tersebut bukan sosmed resminya BTCS Mining, tapi sosmed tersebut adalah para pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining seperti kita. Ya kita kan kumpul di komunitas kita bos ya. Kalau kita sukanya Satoshi BTCS ya kita kumpulnya di Satoshi BTCS. Kalau kita sukanya P Network ya kita cari informasinya P Network dan kita berkumpul di komunitas P Network. Sama kayak gitu aja ya, dibikin nyantai. Nanti saya nyontohkannya soto. Ada yang komen lagi bos, saya tadi pagi baca ya ketawa. Ada hubungannya apa bang, soto dengan mining? Emang ada hubungannya bang? Maksud saya itu ya, kita itu kalau memberikan informasi apapun ya kita harus tahu rasanya. Kita bisa ngomongin Satoshi BTCS Mining kalau kita download dan kita jalankan aplikasinya. Itu bos, bagaimana mungkin kita itu bisa ngomongin Satoshi BTCS Mining kalau ya kita nggak tahu fungsi gift card, hash card, terus cara mendapatkannya gimana. Itu kan kayak gitu, maksud saya sih itu ya. Saya analogikan dimakan soto karena biar gampang, ringan, dibikin nyantai wae. Bagaimana kita bisa menceritakan makan soto itu enak apa enggak kalau kita enggak pernah ngicipin soto? Itu sih maksud saya. Tapi kalau diplesetkan lagi atau mungkin dipertanyakan lagi ya, I'm sorry bro, gitu aja. Saya apa adanya aja. Gitu ya. Oke, kita langsung aja. Ada informasi apa yang menurut saya ini perlu diketahui rekan-rekan, penting atau tidaknya nanti Anda bisa ngambil kesimpulan sendiri ya. Kalau saya sih penting ya. Kita cari di dua sosmed ya, di dua sosmed, yang pertama di Facebooknya, yang kedua di Twitternya. Agak panjang sedikit aja ya, biar imunnya tambah ya, karena saya seharian kemarin nggak pegang HP sama sekali ya. Oke, kita lihat di Facebooknya terlebih dahulu. Ya, ini di Facebooknya Satoshi ya. Ini sebenarnya ada beberapa informasi yang penting, tapi ini kelihatannya pernah kita bahas. Kayak ini pernah kita bahas satu hari yang lalu, pernah kita bahas di beberapa hari yang lalu ya. Ini informasi yang satu hari yang lalu ya. Ini. Terus ini juga kalau nggak salah pernah kita bahas juga ya. Maksudnya pernah saya baca ini ya. Tapi informasinya kurang lebih sama dengan ini ya. Ini yang ada di white paper sebenarnya. Pada 9 Maret 2005 kotak surat pendaftaran nama
domain di situs web resmi. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, ya. Yang ini nambah imun. Nah, ini kan pengumuman kemarin yang hasil giveaway hari Sabtu dan Minggu yang $88 sama $888. Ini mantap ya. Ini mantap. Selamat ini ya, Cret. Ini seperti biasanya. Yang saya lebih mantap lagi itu sebenarnya di komennya, Bos. Ini juga komen kemarin di sosmed saya. Wih, jos ini ya. Ini coba Anda lihat. Ini sering berkunjung di Dev Channel lo ya. Minggu kemarin seminggu yang lalu, akun saya yang dapat 88. Sekarang giliran istri saya, Bang Dev. Hehe, testimoni ya. Mantap, mantap tenan. Loh ya. Ini tanggal 27 Maret 2022. Kemarin ya, hari Minggu kemarin, yang sekarang hari Senin, saya bikin kontennya hari Senin. Jos. Ngiler saya nih. Enggak ngiler gimana, Bos? Segini ya. Ini dapatnya 197.435 satoshi. Mantap tenan, Bosku, mantap tenan. Ini kurang lebih uangnya ini 1, berapa juta itu. Aduh. Jos ini ya. Ya rezekinya ya. Kalau seminggu sekali dapat $88, wah. Mantap. Adakah aplikasi yang lainnya? Ayo, yang bilang scam. Enggak ada, Bos. Gak ada, Bos, sebelum mainnya tapi sudah hambur-hamburin duit ini ya lewat BTC. Ada nggak yang lain? Gak ada. Ya kita pada akhirnya tidak terlalu yakin, tidak terlalu sombong aplikasi ini bakal sukses. Tapi kita berdoa. Karena apa? Dilihat dari gelagatnya, Bos. Memberikan yang luar biasa kepada seluruh pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ayo Anda pengguna aplikasi Satoshi BTCS Mining, nambah imun apa enggak? Jangan bilang saya belum dapat, Bang. Iya, saya sendiri juga belum dapat kok. Yang dapat istri saya, akun istri saya. Tapi kita itu kalau mendengar informasi ini, kita menambah semangat kita. Ini bukan kata saya loh ya. Banyak rekan-rekan sering berkunjung di Dev Channel, kayak saudara Satoshi ini. Kalau di Dev Channel kalau nggak salah namanya Putra Ragil ini ya. Ini dapat terus ini. Mantap kan, dan masih banyak yang lain lah. Coba Anda lihat. Jadi kalau lihat tentang informasi Satoshi BTCS Mining di komen-komen itu, jangan lihat yang negatifnya aja, Bos. Lihat yang positif-positifnya. Banyak yang negatif, banyak. Biasanya yang negatif itu ada beberapa alternatif. Dia nggak daftar ya. Dia sudah daftar tapi bla bla bla. Atau memang suka komen di seluruh konten video yang ABCDE tentang mining karena dia tidak suka mining. Ya itu haknya masing-masing ya. Oke ya, yang kedua ini ada komen. Mana Bang Dev Channel YouTube? Ayo Bang, masuklah gitu ya. Maksudnya itu disuruh bahas ini ya. Ya, ini dari saudari Veronica. Ini dari saudara Satoshi, ini dari saudari Veronica. Pokoknya sukses saja ya rekan-rekan. Ini saya suka ini pada rekan-rekan yang ini sebenarnya mereka ini tujuannya mencari informasi mungkin buat timnya juga ya. Mantap. Untuk menambah imun mereka juga. Ya. Oke, kita lihat sosmed yang ada di Twitternya yang bernama Satoshi ya. Satoshi BTCS. Ini yang kita lihat di sosmed yang bernama Satoshi BTCS. Karena ada beberapa informasi yang penting ya. Kalau dianggap penting semua ya. Wow ini ya. Yang pertama adalah ini ya, 20 jam yang lalu ya. Ini saya baca beberapa aja ini ya, biar tidak terlalu panjang. Ini yang pertama 20 jam yang lalu kita baca di sini, kita klik ya, kita klik. Terus kita cek di sini. Karena peserta BTC semakin banyak, scammers telah memanfaatkan peluang besar ini. Anda hanya perlu ingat bahwa semua di BTC gratis untuk bergabung sekarang. Siapapun yang meminta uang adalah scamming. Dan selama Anda mengikuti pengumuman aplikasi BTC itu aman ya. Ini diinformasikan seperti ini dan ini dicontohkan seperti ini. Ada yang kayak gini ini ya. Terus ada yang komen, ini yang komen yang lumayan penting ya. Kita baca komen-komen yang dijawab dengan Twitter Satoshi BTCS-nya. Ini seperti ini. Ini bahasa apa ini? Kita artikan aja dulu ini pertanyaannya biar enak ya. Akankah proyek Satoshi Nakamoto menjadi komunitas sarang? Jawab ya sama Twitter yang bernama Satoshi ini. Seperti ini. Anda telah mempelajari sistem dan tidak akan ada masalah seperti itu. Perusahaan pengembangan perangkat lunak kelas 1 mungkin tidak dapat melakukannya, apalagi komunitas. Ada terlalu banyak teknologi inovatif di dalamnya, harap pelajari dengan cermat.
Tim kami sangat yakin bahwa 100% dilakukan oleh tim kumpulan penambangan yang tidak dikenal. Dan semua hadiah Bitcoin kami berasal dari hadiah kumpulan ini. Saluran sirkulasi tersembunyi tengah. Satoshi Nakamoto harus menjadi pemegang kolam yang tidak dikenal. Gitu ya informasinya ya. Anda maknai sendiri aja rekan-rekan. Kalau saya bahasa Indonesia, itu dari transit bahasa Inggris memang kadang-kadang harus dimaknai lagi ya. Ini ada pertanyaan apa ini yang ada hubungannya ini ya. Saya punya pertanyaan, mengapa saya tidak menerima lebih banyak tiket untuk orang yang saya referensikan aplikasi. Saya mulai dengan 800 tiket dan sekarang saya memiliki 100. Saya tidak mengerti, saat ini saya memiliki 31 orang level 1. Oh, ini masalah giveaway ya, masalah giveaway ya. Anda kalau bingung masalah giveaway, penjabarannya ada tips and trick giveaway di konten video saya. Ini dijawab sama pihak Satoshi ini. Ya seperti ini. Setiap minggu suara penyegaran, Senin suara minggu baru didapat dari minggu lalu, rekrut penambang. Ini ditanyakan lagi. Sungguh saya memiliki lebih dari 2 minggu dan mereferensi saya juga. Saya tidak tahu sekarang bagaimana menjelaskan apa yang terjadi karena saya tidak memiliki dukungan untuk CEO. Saya mengirim pesan tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan saya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Ini contoh. Dijawab lagi nih ya. Tunjukkan gambar pabrik penambangan Anda. Penambangan hanya terdaftar, tidak dapat menambahkan suara. Ini ya. Ini yang ada mungkin belum daftar, hanya registered, dan ada yang kena suspend seperti itu ya. Tapi intinya rekan-rekan, kalau masalah giveaway sudah jelas ya. Kalau masih ada yang tanya, Anda lihat aja di tips and trick giveaway ya. Saya ada itu, jelas itu. Nah, ini rekan-rekan, ada informasi ini. Nanti Anda lihat jawabannya. Ada informasi seperti ini ya. Kita klik di sini ya. Kita klik. Saya mendapat brosur info. Apakah pernyataan ini benar atau imajiner? Nah, seperti ini ya. Loh, ini kalau lihat dari sini, kelihatannya bukan informasi resmi deh. Kita lihat aja jawabannya ya. Kita lihat jawaban dari Twitter Satoshi ini. Ini adalah pengumuman obrolan yang dibuat oleh level atas Anda loh, bener kan? Kalau dilihat dari sini, ini obrolan. Misalnya saya ini punya tim referral, saya bikin tulisan di sini, terus saya bikin announcement di sini, ya sudah dibaca semuanya. Ini bukan resmi dari Satoshi BTCS ya. Jadi kalau beneran, tapi ya wow ini ya, kalau di sini kan. Ya jadi nyantai aja, kita dapatkan informasi yang kira-kira menambah imun kita, tapi jangan ngarang informasinya, intinya itu ya. Sementara itu aja informasi tentang Satoshi BTCS mining. Nanti kita cari informasi-informasi yang lebih jos lagi supaya kita share kepada rekan-rekan pengguna aplikasi Satoshi BTCS mining. Yang penting rekan-rekan jangan lupa klik BTCS-nya ya. Ya, ini harus diklaim terus. Kalau nggak diklaim, kalau sudah 150 blok, maka di sini akan kena suspend. Anda tidak bisa ngeklaim selama beberapa jam sampai terbuka lagi ya. Ini sekarang ada 1499. Artinya apa? 1499 BTCS. Coba kita klik ya di sini ya. 500 501 2 3 4 5 6 7. Weh mantap, 1507 bro, 1507 BTCS. Jos gandos ya. Tambah semangat apa enggak ini rekan-rekan? Kalau tambah semangat pokoknya diklik aja terus resep BTCS-nya ya. Yang belum daftar, yang pengin daftar, tapi jangan lupa ya, Anda harus siap untuk di KYC. Kalau Anda tanpa KYC, Anda enggak bisa daftar di sini. Kalau Anda enggak mau KYC, silakan ikuti daftar aplikasi-aplikasi yang lain aja ya. Tapi kalau Anda masih tetap ingin daftar, nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling bercontot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.